Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, yaitu Trisna Bonsai. Di video kali ini saya akan melakukan pruning daun pada bonsai serut yang ada di sini. Ini adalah bonsai serut meliuk. Akan saya pruning daunnya sampai habis, kemudian saya cukur rantingnya. Oke, marilah saksikan videonya. Ini saya semalam bekas pruning daun ya, belum selesai. Akan saya lanjutkan sekarang untuk mempruning daun pada mahkota bonsai serut ini. Ini adalah calon mahkota daripada bonsai serut meliuk. Cara pruning daunnya sama ya seperti biasa, jadi ditarik-tarik ini daunnya. Jadi nggak usah pakai gunting dulu ya. Tentunya sahabat semua sudah paham tentang mempruning daun dan cara kerjanya, yaitu dipetik-petik daunnya satu per satu atau pakai gunting juga sama saja. Cuman di sini saya lebih dominan dipetik, dan setelah dipruning tentunya dilakukan pencukuran untuk merapihkan ranting yang tidak beraturan, yaitu acak-acakan. Nah, sekilas info tentang pruning daun. Nah, akan saya jelaskan juga tentang liukan pada batang serut ini. Liukan ekstrim berbentuk pear ini memerlukan waktu yang lumayan lama, karena pada dasarnya pohon serut bukan kategori yang pohon mudah patah, melainkan penurut yaitu lemas, terkecuali pada sambungan atau tunas. Liukan berbentuk pear ini memerlukan waktu 1 tahun untuk benar-benar liukan normal sesuai hati kita dan sesuai yang kita inginkan. Sekilas tentang liukan, dan nanti akan saya bahas juga tentang torehan pada bonggol.
Nah, ini sudah selesai ya sahabat. Sudah selesai dilakukan pruning daun. Tapi tidak hanya itu ya. Jadi setelah di pruning daun, kita lakukan untuk torehan. Torehan ini kan sudah lama ya. Kita toreh lagi. Nah, seperti ini. Nah, torehan ini sudah lama. Kita toreh lagi sedikit. Sedikit ya, biar bagus. Ini kita bersihkan. Nah, ini sudah mengelupas, sahabat ya. Ini kena rayap, sudah menggunakan rayap. Gandeng. Yang ini yang kering berarti. Kering. Ini sudah kering sahabat ya. Sudah kering semuanya. Kalau kuah enak, poli. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen terhadap channel ini agar channel ini bisa berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.